Halo, bersama Tiandar dan ini Oppo F9 CPH1823. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Di sini kondisi HP-nya sudah dilepas ya untuk penutup belakangnya. Perlu teman-teman ketahui, HP-nya ini mati total katanya awal itu mau buka kode kunci. Dan setelah coba di software atau gimana saya kurang tahu, katanya HP-nya itu malah jadi mati total ya, dan katanya juga sudah coba di program ulang atau gimana saya kurang tahu, penjelasannya cuma seperti itu. Dan tentu saja ini HP operan teknisi ya. Oke, langsung saja saya coba cek dulu kondisi mesinnya. Kalau saya perhatikan kondisi mesinnya ini mulus ya, dan katanya sudah di software ya. Setahu saya kalau mau di software harus disolder jamperan ke CMD nya kalau tidak salah ya, tapi ini seperti masih mulus. Rasanya bingung juga dengan penjelasannya ya. Oke, ini saya mau gurinda dulu untuk menjangkau test point untuk tegangan VCC dan VCC key-nya juga supaya lebih leluasa ya. Wow, sayang sekali nih kebablasan MMC-nya tergores ya. Tapi tidak masalah, kalau memang harus diganti ya kita ganti. Dan kecurigaan saya ini dari MMC-nya produk Hynix ya. Dan sepengalaman saya kalau produk Hynix itu untuk F5, F7 dan F9 umumnya rentang urgent lifetime ya. Jadi masa hidup MMC-nya sudah habis. Nah, ini sudah saya potong sudut-sudut kalengnya supaya lebih gampang kalau proses direct ESP ya. Nah, seperti ini dia hasil direct. Nanti teman-teman bisa perhatikan di layar titik-titik ESP-nya ya. Nah, di sini saya tidak akan jelaskan panjang lebar cara backup dam dan security-nya teman-teman, karena terus terang HP-nya ini sudah 3 minggu ya, jadi terlalu lama di meja servis. Jadi saya mau percepat saja durasinya. Kalau teman-teman mau lihat cara backup dam dan security-nya, teman-teman bisa lihat di video-video saya yang membahas tentang cara ganti MMC atau repartisi MMC ya. Jadi prosesnya ya seperti ini, cuma tancap kembali, hubungkan kabel data fleksibel USB, kemudian soket SP sambil bantu dengan cas ya, dan kita langsung identifi via UV. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya mohon maaf potongan video lainnya banyak yang tercecer ya, cara bor dan lain-lain, bahkan untuk pemasangan MMC sebelum ini yang saya pakai sekarang KMDH6, sebelumnya itu saya gunakan KMDD kalau tidak salah ya, yang 3/32, kemudian ada yang 4/128. Hasilnya itu tidak perfect ya, selalu muncul tulisan image fail, jadi
Saya menunggu lama hampir 3 minggu ini ya, baru dapat MMC KMDH6. Nah, KMDH6 ini RAM 4GB dan storage-nya 64 ya. Oke, ini dia saya masukkan dulu extension CSD, boot 1, boot 2 dan user area-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini user area-nya kecil ya, karena itu yang bisa saya backup. Selebihnya error ya. Tapi tidak masalah selama security-nya bisa kita amankan, sedikit saja boleh. Untuk dump-nya di bawah 10 MB tidak masalah. Tapi jangan sampai security-nya lupa di backup ya, untuk NVRAM dan NVData. Oke, ini sudah, saya sudah uratkan dump-nya. Nah, sekarang saya mau timpa user partnya ya, untuk security-nya ini ada NVRAM, NVData dan lain-lain. Jadi saya sudah coba MMC 3/32 dan 4/128 ya. Hasilnya itu selalu image fail untuk yang 4/128 GB, sedangkan yang 3/32 selalu invalid preloader ya, karena sepertinya memang 3/32 itu tidak support ya. Nah, kalau teman-teman tidak mau yang ribet, cari MMC dengan kode KMDH6 ya, itu paling klop, paling pas. Oke, sudah selesai write dump, langsung pasang ya, tidak perlu kita masukkan preloader ya dari firmware, tidak perlu, cukup isi dump bawaannya saja. Nah, ini dia MMC nya sudah saya bor, kemudian saya buang ya sisa-sisanya. Ini bawaannya Skahenix, saya mau pasang merek Samsung, kodenya KMDH6. Oke, proses pemasangan MMC sudah selesai. Nah, sekarang saya tunjukkan titik untuk test point data 0 ya. Ini dia. Nah, ini tujuannya di bypass ke ground, karena kalau kita flash itu wajib di ground kan ya, supaya bisa bypass apa ya istilahnya, out ya, out atau security-nya ya. Nah, itu setelah boot 1 kalau tidak salah, kalau sudah terdetek boot 1 langsung dilepas ya jumperannya. Di sini media flash yang saya gunakan UV Android Toolbox ya, saya buka dulu. Pilih MediaTek, lanjut brand Oppo, kemudian model pilih Oppo F9 CPH 1823. Nah, di sini firmware-nya saya ambil dari firmware x.net ya,
Karena menurut saya ini yang paling stabil ya. Oke, siap-siap. Tes poinnya ini saya hubungkan ke ground. Nah, klik flash, colok USB. Wah, kalau begini error nih ya. Maklum, port PC saya biasanya nyangkut ya, harus dua kali ya, harus diulang dulu. Nah, ini sudah dicabut, masih nempel ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Klik flash, hubungkan data 0 ke ground, colok USB. Nah, ini langsung lepas. Pasti lanjut ya, kalau berhasil dia lanjut. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita tunggu saja sampai proses flashing selesai ya. Iya, saya sedikit bercerita masalah MMC yang sudah saya coba itu ya. Mulai dari KMDD kalau tidak salah yang 32 GB, RAM-nya 3 GB. Kemudian saya coba MMC Micron 4/128, tapi ternyata hasilnya gagal ya. Yang 4/128 nyala tapi muncul image fail, sedangkan yang 3/32 itu tidak bisa sama sekali di flashing karena statusnya invalid preloader. Jadi ini saya tunggu sampai 3 minggu baru bisa dapat MMC yang pas teman-teman. Saya sudah coba online tapi di PHP, dan terpaksa saya dapatnya dari kanibalan Redmi Note 7 ya. Nah, ini proses flashing sudah selesai. Saya taruh dulu thinner ya di soket-soket untuk LCD USB, karena apa ya, tidak enak ya kalau saya tekan seperti tidak klop begitu, kayak ada kotoran yang nyangkut. Oke, ini dia sudah selesai. Saya coba pancing dengan cas ini tanpa colok atau pasang baterai ya. Iya, mantap, muncul tanda petir. Sekarang lanjut coba pasang baterai, apakah normal sampai ke pengisian. Kalau sampai normal ke pengisian biasanya sukses, bisa nyala normal ya. Mantap, ternyata ada isinya tapi sedikit ya, 1%. Tidak masalah, saya coba nyalakan saja, mudah-mudahan mampu ngangkat ya. Sip, masuk ke layar awal atau perkenalan atau introduce. Nah, sini saya langsung masuk saja ke menu utama ya. Bintang pagar 813 pagar. Oke, mantap. Nah, sekarang saya mau coba cek email apakah normal atau tidak. Mampus. Ya, ternyata IMEI 1 dan IMEI 2 nya 0 ya. Ini yang sering terjadi untuk Oppo F5, F7 dan F9 ya. Memang sedikit ribet karena kemungkinan kesalahan versi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat baseband nya ini
unknown atau tidak diketahui. Jadi kemungkinan konflik karena versi firmware sebelum di flashing ya, apakah karena downgrade. Biasanya kalau tidak sinkron seperti itu bakalan email null ya. Ya, kita kembali di hari berikutnya. Di sini saya sudah coba download firmware update OTA untuk antisipasi, siapa tahu di sini saya gagal dalam proses write backupan security untuk NVRAM dan NVDatanya ya. Nah, ini kejadian lagi, setiap kali nyalakan PC portnya ini biasa tenggelam ya, jadi harus saya coba ulang lagi ya. Nah, ini tinggal ya, ini baru bisa diulang ya. Klik identify, kemudian seperti proses kemarin groundkan CMD, kemudian colok USB. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk status image 1 dan image 2 di sini kelihatan normal ya. Jadi, saya pastikan backup-annya itu tidak ada masalah. Kemungkinan besar memang terjadi konflik di versi firmware-nya. Kalau tidak cocok, ya seperti itu kejadiannya. Baseband-nya jadi unknown atau tidak diketahui. Nah, sini saya coba timpa kembali untuk NVRAM dan NVDatanya. Oke, saya coba write. Nah, teman-teman bisa lihat di sini statusnya merah ya. Artinya memang isi dari eMMC-nya ini tidak bisa ditimpa. Nah, karena tidak bisa saya timpa security-nya, saya gunakan update firmware OTA ya. Jadi ini OTA versi terakhir, ekornya itu kalau tidak salah 15 apa 13 ya. Jadi tampilannya juga sudah berubah seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya setelah saya upgrade OTA. Oh ya, saya rubah dulu ke bahasa Indonesia ya. Ups, salah ya. Ini bukan tempatnya di sini. Ya, ini Indonesia. Kita masuk ke software tentang ponsel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk versi pita dasarnya sudah keluar ya. Versi baseband aman. Ini dia tipenya CPH 1823, RAM 4 GB. Nah, ini penyimpanannya kelihatan ya, 64 GB. Dan seperti ini dia hasil IMEI-nya. Mantap, sudah keluar normal ya teman-teman.
Di sini saya tunjukkan firmware update OTA yang saya pakai. Nanti dikopikan saja ke internal storage-nya ini ya. Nah, ini dia. CPH1823X11. Kalau tidak salah, iya, ini ekor 15. Jadi yang saya download termasuk yang versi terakhir ya. Tinggal klik saja, otomatis HP-nya akan restart dan pembaruan perangkat lunaknya secara otomatis akan menginstal ya. Ya, saya rakit dulu. Nah, ini jangan lupa dicabut jumperannya. Teman-teman bisa lihat MMC yang dipakai KMDH6 ya. Saya pasang segel dulu. Oh ya, ini satu lagi. Pendingin CPU-nya sudah tidak ada ya. Kalau boleh, saya sarankan pasang pendingin lah, supaya CPU-nya itu tidak cepat overheat ya. Ini pendingin kalau tidak salah punya Samsung V atau Samsung V Plus ya. Sembarang pendingin boleh, yang penting jangan terlalu tebal ya. Oke, tinggal dirapikan lagi. Ya, ini juga baut-bautnya banyak yang kurang ya, jadi saya sekalian lengkapi saja. Oke, teman-teman, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.